Ya, ini teman kita dari Jonggol, Presiden PKS from Jonggol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi ini menjelang siang bisa berkumpul di sini dalam rangka mengantarkan pasangan Amin. Amin calon presiden. Kita doakan semoga Amin menang dalam satu putaran. Amin. Kami dari relawan dari Bogor, khususnya Cileungsi dan Jonggol. Kami berusaha untuk memenangkan. Tolong dikasih Amin jalan, kasih jalan di lewat. Pilpres 2024 80% untuk Kabupaten Bogor. Amin. Kita berjuang. Bogor adalah suara terbanyak di Indonesia. Kabupaten 37.700 DPT untuk Kabupaten Bogor. Kita berjuang sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang ada rombongan besar ya. Nanti kita nyanyikan lagi Anies Presiden. Saya sudah bilang sampai mabok kita nyanyi Anies Presiden. Biar apa? Ya. Mohon untuk kasih jalan dulu untuk mobil lewat. Mohon ya, tidak mengganggu lalu lalang mobil. Silahkan untuk ditertibkan. Dan kami kembali ingatkan kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang selalu menjaga kerapian dan ketertiban. Amin. Ya, yang merokok ya, begini, merokok itu jangan sampai membuang puntungnya sembarangan, ya. Makasih Pak. Karena, sepertinya, ya, jadi kalaupun tidak buang sampah, dengan kesadarannya memungut sampah yang ada seperti negara-negara Skandinavia. Tapi kalau bersih saja tidak bisa, wah susah kita. Salah satu indikator negara maju itu bisa tertib dan bersih penduduknya. Kalau bikin kegiatan nggak nyampah. Oke, okay. Ada teman-teman dari partai pendukung sepertinya yang mendekat. Kapan dia mendekat kita sambut dengan lagu Anies Presiden ya. Ya nanti ya, yel-yel kita cuma satu ya, 2024 Anies Presiden. Oke, kita coba cek dulu, dicek dulu. Cek, kita cuma satu, 2024 Anies Presiden itu ya. Kalau saya bilang 2024 Anies Presiden. Oke, kita coba 1, 2, 3. 2024 Anies Presiden. 2024 Presiden. Oke, itu aja ya. Oke. Teman kita dekat sudah. Ya. Putar lagi lagunya. Sudah ada dekat. Yang dekat. Beredar musik. Musik mainkan. Ada pendatang baru. Kita harus goyang pendatang baru ini. Ya, dari mana ini? Oke, itu rombongan dari mana itu? Dari mana? Yeah.
Anies Baswedan. Oke. Anies menang. Terima kasih. Presiden. Hidup TNI. Yo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini kita telah diletakkan suatu pondasi perjuangan yang jelas. Kita mengantarkan tokoh kita, mengantarkan pemimpin kita, mengantarkan presiden kita Anies Baswedan dengan wakil presiden Muhaimin Iskandar. Untuk itu mohon doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian dan semua komponen dan elemen bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berbondong-bondong menyatukan pikiran dan hati untuk mensukseskan pemimpin kita, presiden kita Anies Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Ini dari mana yang baru datang dari mana? Yang baru datang dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit, prajurit muka Anies. Harus pada pakai koma ya itu jabatannya. Silakan. Ade Morasi. Sebentar dulu, beliau. Pramuka itu mestinya prajurit Anies Muhaimin, Kak. Kenapa? Prajurit Anies Muhaimin, Kak. Gitu. Siap. Vokalisnya Anies Presiden 2024 di hadapan Pramuka, prajurit Kak Anies, prajuritku Kak Anies. Thank you.
Cek, cek, cek. Anies Muhaimin, Kak. Prajurit muka Anies. Insya Allah untuk Banten 70% untuk Anies. Siap. Perubahan untuk Indonesia. Amin. Tujuan Pramuka hadir adalah ingin menitipkan kepada Pak Amin, Pak Anies Baswedan dan Pak Caimin agar mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang sudah dikangkangi oleh rejim. Siap? Karena semua pasal yang untuk kesejahteraan rakyat ada di Undang-Undang 1945. Mungkin itu perkenalan dari kami, Pramuka Banten. Insya Allah Pramuka akan mengepung Banten. MK bubarkan. Siap. Terima kasih. Cukup perkenalan Pramuka dari Banten untuk nasional. Oke. Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Bundaran HI, stage Anies Presiden 2024 digawangi oleh RH RH Channel. Saya Budi Harun, teman-teman tampil di stage berupa bak terbuka, truk terbuka, menyemangati para pendukung melalui lagu Anies Presiden 2024. Fuck.
Keseruan di depan Jalan Imam Bojol. Untuk rokok kita ambil dan taruh di, kita buktikan bahwa Indonesia bisa maju kalau ada rokok seperti ini bisa bersih. Ini dari mana lagi yang mau bicara? Dari Kalimantan Timur, pendukung memberikan yel-yel. Ada lagi? Kami menang. Amin. Dari Jogja untuk Indonesia. Amin. Amin. Jogja menang. Amin. Jakarta menang.
Indonesia.